Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah al-wabar. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jami'al anbiya' wal mursalin, awliya' Allah as-salihin wal ulama' al-'alimin, rasikhina fil 'ilmi wal yaqin. جميع سادتنا الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى من درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعه علينا وفيه ولنخص خصوصا أصحاب الحقوق علينا ولمعلمينا في الدين ولمن دفن في هذه البكة إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية لداوم الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali kita jalankan satu rutinitas kegiatan kita yaitu hadir di dalam majelis ilmu selepas kita menunaikan ibadah salat maghrib, satu kewajiban dari Allah untuk kita selaku umat Islam. Salat maghrib yang kita tunaikan sebanyak 3 rakaat ini mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Apa nilai salat dan fungsinya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dikerjakan oleh setiap umat Islam, orang yang beriman kepada Allah sejatinya dia mampu memberikan satu pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu adalah tanha anil fahsya'i, mencegah diri seseorang untuk tidak berbuat nilai kekejian, perbuatan yang sangat buruk, yang sangat terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munkar, sejatinya orang yang melakukan ibadah salat terhindar dirinya dari potensi perbuatan kemungkaran. Oleh karenanya beruntung benar bagi orang-orang yang sholat sehingga lepas dia keluar dari sholatnya dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka seketika saja Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduknya terpelihara, perilakunya terukur. Itu adalah mereka orang-orang yang sholat. Bahkan selepas kita sholat maghrib,
yaitu dengan 3 rakaatnya kita dikembali dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis Al-Qur'an. Yang dengannya alhamdulillah kita pulang membawa oleh-oleh ilmu, dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat guna untuk sebagai modal dan bekal kita mengarungi kehidupan kita selanjutnya. Aman dan selamatlah insyaallah negeri akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan tahsinul Fatihah. Silakan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita perbaiki bacaan Fatihah kita, kita percantik, kita poles, kita benahi jika ada kekeliruan dalam pelafalan, pembacaan, lafaz-lafaz dalam suratul Fatihah. Insyaallah kita benahi sehingga setiap ibadah salat kita yang di dalamnya terdapat rukun yakni Al-Fatihah, mudah-mudahan setiap harinya salat kita meningkat dan maju insya ataupun di luar daripada ibadah salat kita. Sudah dapat surah Al-Fatihah? Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kemudian kita masuk dan melanjutkan makra bacaan kita masih pada suratul Baqarah ayat yang ke 101. Pangkal ayatnya berbunyi walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Sudah dapat yang ibu? Pangkal ayat dari ayat 101 surah Al-Baqarah adalah walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Seperti biasa saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Para jamaah mohon untuk memperhatikan, dengarkan, simak secara baik.
Kemudian nanti saya akan juga berikan kepada para jamaah, baik yang bapak dan juga yang ibu, untuk membaca ayat yang sama ini, surah Al-Baqarah 101. Namun saya harapkan bacaan bapak dan ibu ketika saya berikan kesempatan, bacalah sesuai dengan apa yang saya berikan contoh di awal. Baik, saya akan coba baca 2-3 kali pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Walamma mim bertasydid, jangan dulu terburu-buru bacanya. Lahan saja, berikan hak ghunnah, wajib ghunnah di sini. Walamma ja'ahum, wajib mutafsil 4-5 harakat. Rasulun min dhammah ta'in atau tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi ghunnah pada huruf mim, tahan bacaan, jangan tergesa-gesa. Min ain, dibaca izhar, nun mati bertemu dengan ain. Min aindi, nun mati bertemu dengan huruf dal, ikhfa. Di mana ikhfa-nya? Di bagian yang ta, da, ta. Ikhfa-nya ikhfa mana? Akrab, yang punyanya ab'ad, qaf dan kaf. Ikhfa yang akrab, ta, da, ta. Kemudian sisanya yang masih 10 huruf lagi masuk pada kategori ikhfa yang awsat. Nah, nanti dirasakan bedanya. Bagaimana ikhfa yang akrab, yang dekat, yang ab'ad, yang jauh, awsat di pertengahan, sedang. Min 'indi. Pada proses ikhfa, maka dibutuhkan juga masa atau tempo paling tidak 2-3 ketukan. Min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun aslinya dalam tulisannya, dalam khatnya musaddiqun bunyinya qaf berharakah dhammatain, dibaca un. Tapi karena di hadapannya ada huruf lam, yang lam bagian daripada huruf idgham bila ghunnah pada hukum nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ketemu dengan lam, maka dia idgham bila ghunnah. Jangan ditahan ya. Musaddiqun lima ma'ahum, tidak dengan berbunyi musaddiqun lima, idgham bila ghunnah, masuk bunyi kun kepada huruf lam bila ghunnah, tanpa gun. Kita coba yuk sama-sama. Walamma ja, yuk satu, tarik nafas dalam-dalam, 2-3. Walamma ja ahum lum min indillahi musaddiqun. Cakap. Coba jemaah yang ibu, yuk. 1-2-3. Iya, terdengar baik bacaannya, alhamdulillah. Yang bapak jangan mau kalah ya. 1-2-3. Min ayat. Diulang sekali lagi. Min ayatillahi. Walamma. 1-2-3. Walamma.
Iya, alhamdulillah. Selanjutnya kita mulai dari musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina utul kitab kitaballah. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْ sama seperti رَسُولٌ مِّنْ ya, ini pada huruf qaf, tadi huruf lam di pembuka ayat 101 surah Al-Baqarah. Sekarang فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب كتاب الله. Jangan lupa tuh, lafzul jalalah huruf terakhirnya adalah ha, jadi harus tetap jelas. Kitab Allah. Oh, oh. Jangan huruf terakhirnya menjadi lam. Kitab Allah. Mana ha ya? Kadang-kadang yang di penghujung masih ada ayat, kemudian kita abai. Ya, kita anggap enteng sehingga keliru bacaan kita. Salah, kurang tepat. Ambil nafas panjang-panjang. Musaddiqul lima ma'ahum. Satu, dua, tiga. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariq. Iya, alhamdulillah. Coba yang bapak ya. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina utul kitaba kitaballah. Ya, ibu, satu, dua, tiga. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Dua, perhatikan. Pada wara'a wajib muttasil. Ya, panjangkan, silakan. 4 sampai 5 harakat. Boleh. Wara'a zuhurihim ka'annahum. Nun musyaddadah atau nun bertasydid. Tahan. 2 sampai 3 ketukan. Ka'annahum la ya'lamun. Tutup ayat, ayo sama-sama jemaah yang bapak dan ibu. Satu, dua, tiga. Ibu sekarang, satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Yo, sekarang satu-satu mau baca, silahkan. Baca langsung ayatnya, enggak usah ta'awudz lagi. Di awal tadi sudah kita ta'awudz, kemudian langsung
ke ayat yang akan kita baca. Fadhal, silakan. Mana dulu, lebih dulu, bapak atau ibu? Ya, alhamdulillah. Kitaballah, panjang taknya. Kitaballah. Diulang kitaballahnya. Kitaballah. Kitaballah selanjutnya. Pak Hambali, silakan. Kemana? Pak Jadidin. Alhamdulillah. Ke Pak Jidin dulu. Ayo silakan. Baca. Walamma ja'ahum. Silakan. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Sampai alhamdulillah musaddiqun lima ma'ahum. Tadi sampai abang di sini. Ayo. Persis. Musaddiqun lima ma'ahum nabasa fariqun minallazina utul kitaba kitaballah. Iya, alhamdulillah. Bagus bacaannya. Dapat lagunya. Kitaballah wa alhamdulillah, bagus bacaannya. Balik lagi ke pangkal ayat. Walamma ja'ahum. Silakan. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Iya, musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minan lazina utul kitaba kitaballah. Bagus, ya. Selanjutnya. Bagus, dapat nadanya, alhamdulillah. Balik lagi, silakan, Pak Gio. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Iya, alhamdulillah. Ini nadanya udah pada dapat semua ya. Iya, lagunya alhamdulillah. Na 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 na. Ayo selanjutnya siapa? Ya alhamdulillah. Copot itu tuh copot kan kita ya bagus alhamdulillah zayyinu
al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan indahnya suaramu. Ya. Meskipun tanpa adanya suara kita yang indah, bacaan Qur'an jauh lebih indah. Tapi bagi pelantun Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an, ya, tanpa terasa dia sendiri seperti bersenandung dengan alunan-alunan yang indah begitu. Itu Masya Allah. Itu orang-orang yang senang baca Al-Qur'an sudah masuk ke dalam samudra keindahan Al-Qur'an itu namanya. Ya, la haula wala quwata. Gimana sekarang? Mana dia? Oh, udah nyebrang. Udah di ibu ya. Ayo, silakan, Bu. Walamma ja. Ya. Iya, alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua penyakit yang ada di sekitar dada ibu. Amin. Bahkan di seluruh tubuh kita karena berkahnya setiap huruf yang kita baca dari ayat Al-Qur'an itu memang menjadi penyembuh. Ya, silakan. Sampai bagus itu bacaan tuh, alhamdulillah. Kita bawahi wara'adurihim ka'annahum la ya'lamun. Iya, bagus, jelas bacaannya. Bagus ya, tambahkan tadi nanti sedikit ya, min indi, sudah bagus. Selanjutnya musaddiqul lima ma'hum. Alhamdulillah. Selanjutnya kitaballahi. Kitaballahi wara'adurihim ka'annahum la ya'lamun. Bagus, jelas bacanya. Alhamdulillah. Balik lagi ke pangkal ayat. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Alhamdulillah, bagus. Ya. Kitaballahi. Tutup ayat. Selanjutnya silakan. Masih ada lagi? Enggak ada. Shadaqallah. Diwakili itu yang lainnya. Sama-sama. Sadaqallah. Sadaqallahul Al-Fatihah li muallif hadzal kitab. Kitab tafsir Al-Qur'anil Azim li Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
Nah, sebelum kita masuk pada pemahaman makna terjemah bahkan tafsiran daripada 101 surah Al-Baqarah, mari sama-sama kita simak pembacaan cari tilawah terjemah dari surah Al-Baqarah ayat ke 101. Silahkan yang mau baca. Yang ibu-ibu boleh silahkan. Yang mau baca. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad, ya Allah, selesai mereka dengan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini 101 ingin menjabarkan, membeberkan kembali ya ulahnya orang-orang Bani Israel. Ya. Yeah. Di mana orang-orang Bani Israel ternyata sangat menafikan keberadaan Rasul. Menafikan datangnya risalah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai segitunya bahasa kita tuh. Ya. Dalam tafsir ini, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ay ittaraha ta'ifatum minhum kitab Allah alladhi bi'aydihim. Orang-orang Yahudi yang saat itu berhadapan di hadapan baginda Rasul dan dia lagi pegang ini kitab, dia lemparin ke muka Nabi sebagai bentuk gitu loh. Itu ulah dan perilakunya betul-betul mencemooh banget tuh. Ya, ngejek, ngehina banget. Mimma fihi al-bisyarah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya dalam kitab yang mereka pegang kemudian dilemparin ke hadapan Nabi, itu kitab dia itu padahal. Kitab yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Nabi. Muncul seorang rasul, penutup daripada nabi dan rasul-rasulnya Allah, yakni Nabi Muhammad, dilemparin kepada orang yang orang itu adalah orang yang dijanjikan dalam kitabnya, dilemparin kitabnya. Orang Utawi bilang kan sengke gila ini orang. Parah kata anak sekarang. Kurang ajar. Tuh, begitu. Wara'a dhuhurihim, dan dijadikan itu kitab sebagai bulan-bulanan, enggak dipakai artinya. Ditaruh di punggungnya, di belakang punggungnya. Ya orang katanya kalau pengen menjadikan sesuatu itu sebagai guidance-nya berarti ada di depan kan gitu ya. Hah? Bapak enggak tahu pengen jalan ke daerah Narogong misalkan. Ke daerah Cikarang misalkan. Baru kali pertama tuh kepengen datang ke sono. Tujuan tepat dan titiknya Bapak enggak tahu. Bapak bawa orang yang tahu persis sampai jalan tikusnya dia paham. Kira-kira Bapak ngeletakin itu orang selaku navigator kita ada di belakang apa di depan? Depan. Pakai nih HP. Ada GPS-nya sekarang nih, teknologi keren kan? Kalau kita pengen taruh GPS-nya, titik kita di mana, destinasi kita ke mana? Ya, tujuan ke mana? Kira-kira GPS-nya ada di belakang tengkok kita apa persis di biji mata kita? Nah ini GPS-nya orang-orang Yahudi Bani Israel dilemparin ke hadapan Nabi. Seharusnya itu kitab-kitab yang dia pakai untuk dia langkah kehidupannya dengan itu kitab. Dilemparin sama dia. Ya pokoknya emang udah gak demen namanya Nabi begitu. Setiap orang-orang pilihan Allah pasti ada aja manusia-manusia dan kelompok-kelompok yang gak senang dengan orang tersebut. Padahal kekasihnya Allah, pilihannya Allah. Jadi jangan kaget di zaman sekarang
ada ulama-ulama yang dibenci oleh siapa? Para penguasa. Jangan, di zaman Nabi sejelek dan seburuk-buruknya secara nyata setan iblis banyak pengikutnya. Aneh nih, gile. Sejelek-jeleknya setan, baik rupanya maupun pengaruhnya, ada juga pengikutnya. Bukan ada, banyak. Seluhur-luhurnya akhlak Rasul, sehebat-hebatnya perangai seorang Nabi, ada yang enggak yang musuhin? Banyak. Ya, nah itu Allah punya, ya sifatnya Allah begitu tuh, sunnatullah. Yang jelek banyak pengikutnya, yang justru cakep dimusuhin, nggak diikutin justru. Ya itu lagi-lagi, makanya kalau misalkan kita ngerenung tentang kehidupannya, masya Allah, apalagi saat ini fitnah akhir zaman hebatnya alang kepalang. Keluar rumah kita udah fitnah tuh semuanya. Fitnah, ujian dari Allah. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah kita, anak kita, bini kita, harta benda kita, rumah yang kita bangun, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita ngebangun, manfaatnya apa buat negeri akhirat kita? Fitnah gak tuh namanya? Ujian. Rumah gede, gak ngedatengin janda, gak ngedatengin anak yatim, gak nyantunin anak yatim. Fitnah, buat apa? Lo legain rumah lo kalau begitu. Cuma buat main takumpet doang anak cucu lo. La haula wala quwata. Ya banyak deh kalau kita pengen masuk ke dalam lagi. Udah, cukup. Maknanya tarakuha, ai tarakuha, membuangnya, melemparnya. Artinya enggak diberlakukan lagi itu isi kandungan kitab yang ada di tangan mereka. Ka'annahum la ya'lamuna ma fiha, seolah-olah mereka enggak tahu apa yang ada di dalamnya. Padahal gimana? Ia tahu persis, paham benar dia isi kandungan di dalam kitabnya, yakni Taurat. Disebutkan ada nanti muncul Nabi terakhir, beragam, ada yang menyebutkan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, ada yang menyebutkan Ahmad, sama Muhammad, Ahmad artinya terpuji, yang paling terbaik. Wa aqbalu ala ta'allumis sihri wattiba'u. Nah, akhirnya nih. Dia ambil jalan samping, jalan belakang. Dia tekunin apa itu? Belajar sihir. Nah, orang-orang dia belajar sihir nih, katanya tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Wa li hadza aradu kaidan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menginginkan satu langkah cara menjegal. Wow, udah kayak Pilpres 2024. Bahasanya apa ya, narasinya? Menjegal. Dia mau menjegal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah kenabiannya itu. Dengan cara apa? Sihir tadi. Ya? Sihir. Makanya di dalam kitab ini dikatakan bahwa sebagian dari mereka itu dia belajar sihir. Sihir yang dijadikannya itu adalah dari daun kurma yang kering, ketandan yang kering. Ya. Dari ketandan yang kering, terus kemudian dia taruh di bawah batu. Batu yang dekat Sungai Arwan namanya. Siapa pelakonnya? Dalam kitab ini dikatakan nama pelakunya adalah mana itu? Lubaid ibnil A'sam. Wa kana alladhi tawalla dhalika minhum rajulun yuqalu lahu Lubaid ibnil A'sam. La'anallahu wa qabbahahu. Semoga Allah melaknatnya dan Allah memperburuk keadaannya. Amin ya rabbal aminin. Ini sebab Ibnu Katsir dia punya doa demikian. Ngapa? Mau menyihir Nabi, mau ngejegal Nabi, mau nyelakain Nabi, mau nganiaya Nabi, tapi dari kejauhan. Dari kejauhan. Dia belajar sihir sama siapa? Dukun-dukun. Pelakonnya namanya Lubaid ibnil A'sam. Awas bapak, ibu, enggak demen sama orang, ya? Sampein mendingan ke hadapan mukanya. Ani enggak demen tuh gaya ente tadi tuh. Maaf ya. Di hadapan orang banyak ente ngomong begitu, hancur kehormatan ani. Biar tahu tuh orang,
Wah, berarti kalau begitu gue keterlaluan nih, kelewatan nih bercandanya. Maafin ya, cair langsung tuh keadaan. Ya udah, besok-besok jangan deh. Ya biar kata kita sahib, temen, dekat. Ya tolong deh, ya bercanda-bercanda enggak apa-apa, tapi jangan sampai begitu ya kan. Ya. Gusar hati gue. Seumpama begitu. Ya namanya kita ya. Bermasyarakat, bersosial kadang suka liwat-liwat nih ucapan kita. Bercanda kita dengan tingkah laku kita kadang-kadang suka ya kelampau batas begitu. Ya apalagi orang Betawi kalau bercanda begitu. Wah. Sampai ada orang Betawi bilang begitu. Lo kalau belum siap mental jangan berteman bersohib orang Betawi. Ntar dikit-dikit sakit hati lagi. Tapi sebegitu. Ya, makanya kudu ada remnya. Bukan hanya sekedar ada, biar pakem remnya begitu. Ya, la haula wala quwata. Ngomong enggak enak, kemudian akhirnya enggak gentle langsung ngomong di hadapan orangnya. Jangan begitu ya. Hati gua sakit. Nah. Ada orang-orang, Pak, awas hati-hati nih. Waspada, waspada. Ada orang-orang yang dia barangkali enggak berani ngomong langsung di hadapan kita. Siapa gue sih di hadapan dirinya? Gue ini ya cuma masyarakat biasa, dia orang asli kampung Melayu. Pengaruhnya gede dia. Orang kenal banyak dari ujung ke ujung, dari Al-Atik sampai pos RW2. Dia orang-orang kenal. Gue kalau ngomong kayak begitu ntar akhirnya gue ya dimusuhin sama selebar kampung nih, kampung Melayu. Yang gue punya ya sahib gue yang suka tukang ngerjain orang. Tuh. Gue kesono aja deh. Gue kirim telu dia. Sihir. La haula wala quwata. Jangan, tuh namanya ngandel. Ngandel kepada siapa? Ya? Makhluk lagi. Pengen berbuat jelek ngelibatin juga kekuatan makhluk. Kalau dia emang enggak bisa, udah maafin aja kemudian minta deh tangan Allah biar yang ngegantiin, biar untuk ngebales tuh tangan Allah. Kan tuh bijak juga. Meskipun enggak langsung maafin. Tapi ini enggak ada orang-orang yang cemen bagi saya. Cemen enggak punya nyali gede untuk langsung negor kalau emang sahibnya salah. Tapi dia main belakang, main sihir, main dukun. Apalagi percaya dengan ucapan dukun. Kalau begitu, lo ambil rambut, rambutnya dia 3 lembar. Kemudian kirim mana fotonya. Tanya sama dia, pura-pura lo sekenal aja, so dekat begitu, bukan sekenal, so dekat sama dia. Namanya dia siapa lengkapnya, ame binnya ya. Ame binnya, fotonya mana, 3 lembar aja paling enggak. Dia lagi jemur handuk di luar rumahnya, lihat kali ada rambut-rambut yang rontok, punya dia, ambil sini, bawa mari, 3 lembar aja. Kata dukun tuh, kita kerjain bareng-bareng. Dia turutin, dikata iye, omongan si dukun tuh. Kata Rasul, siapa orang, man atakahinan, siapa orang yang datengin dukun? Fasaddaqa bima yaqul. Kemudian dia mengiyakan, dia percaya, dia yakin dengan apa? Omongan si dukun tadi. Apa kata Allah? Allah enggak butuh, Allah enggak terima sekian banyak dia punya sholat. Mau sholat gimana loh? Orang punya sandarannya kepada selain aku, kata Allah. Sandiwara banget takbiratul ihram loh. Pura-pura banget salam loh. Drama banget surah Al-Fatihah lo dalam sholat. Tapi nyatanya urusan masalah sosial dan masyarakat lo bersandarnya bukan sama gue, tapi sama siapa? Sama dukun. Bahaya. Ibu, la haula wala quwata illa billah. Jangan zalimin orang dengan cara-cara yang enggak baik, ya. Main belakang, main sihir, main dukun, main ilmu hitam. Na'udzubillah min dzalik. Di samping sungai Arwan ditaruh itu kayak semacam tandan kering dari daun kurma, kemudian diletakin di bawah batu samping pohon Arwan, samping sungai Arwan. Pelakunya adalah Lubayd ibnil Aqsam. Fattala Allahu ala dzalika Rasulullah sallallahu fattala Allahu ala dzalika rasulahu. Dan Allah ternyata menyelamatkan Nabi besar Muhammad dari upaya sihir tadi, upaya ingin mencelakakannya. Wa syafahu minhu wa anqadahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembuhkan oleh Allah, ditamengi oleh Allah dan dijauhkan daripada mara bahaya tersebut.
kama thabata dzalika mabsuutan fis sahihain. Ini dalam juga cerita ada dalam kitab sahihain, sahihul Bukhari wa sahih Muslim, dari periwayatan Aisyah ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dilemparin enggak senang, dia berlaku sihir. Kepada siapa dia berlaku sihir? Maaf, kepada siapa dia belajar sihir? Kepada seseorang yang seseorang itu ngaku sihirnya sihir Harut Marut. Pernah enggak dengar cerita Harut Marut? Hah? Belan, sekali waktu nanti saya akan sampaikan. Ya, nanti ketemu juga ini ayatnya. Sebab setelah ini ada ayat bernama, ayat yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Kita baru pengen masuk nih dari ayat pertama surah Al-Baqarah sampai ayat 101, setelahnya nanti 102. Ini kan di dalam Al-Qur'an Mushaf Utsmani, ya, yang Madinah itu paling bawah tuh, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadza fariqum minhum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ke atasnya baru, safah yang sebelah kiri paling atas baru, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kita baru pengen masuk tentang sihir yang ada di zaman Nabi Allah Musa, sihir yang ada di pada saat kerajaan Sulaiman juga. La haula wala quwata. Ya. Ya, memang Mesir sebenarnya paling terkenal. Negara Mesir, tempatnya Firaun, tempatnya Nabi Allah Musa, itu tempat yang cukup terkenal ma'ruf tentang sihir. Sebab itu kota tua banget usianya kan, sebelum Masehi. Makanya rada juga bingung saya kalau Indonesia digadang-gadangin, diangkat-angkat tentang nilai sihirnya begitu. Ya. Setan berjenis-jenis, Pak. Bu. Tahu tuyul? Tahu tuyul? Tahu kuntilanak? Tahu genderuwo? Ada pocong. Banyak banget jenisnya dia. Saya juga enggak tahu tuh siapa yang namain. Kalau kuntilanak yang biasanya di pohon kapuk, di gelantungan, di dahannya. Kalau gondorwo yang belakang, yang badannya gede, wah pokoknya serba gede deh, mukanya gede, badannya gede, ya betengger begitu, gede banget pokoknya gondorwo. Kalau sundel bolong katanya yang belakangnya, halo, badannya bolong, ada belatungnya. Tuyul yang kecil, botak, cuma pakai pempes bayi katanya. Tuyul ada fungsinya lagi, ada tupoksinya, yang suka nyolongin duit orang. Ada lagi pocong. Pocong diambil dari kata pocong itu sendiri, tali pocong. Kafan yang udah dibungkus-bungkus, dalamnya jenazah tubuh orang, kemudian atasnya pocong yang suka lompat-lompat, tuketnya pocong. Siapa yang namain, gue juga enggak tahu. Enggak paham gitu juga. Belum lagi dia transformasi, ada suster ngesot, dibunuh kali begitu sama siapa, ya, tenaga medis ceritanya, suster ngesot, pocong keramas, buah ada-ada aja pokoknya, ya, gaib, orang Islam harus yakin, ada, iblis paham kita, memang Allah ciptain, betul. Jangan jauh-jauh, setan yajri kama yajri dam fi jasadil insan. Setan itu dia enggak usah jauh-jauh cari setan, pemburu hantu. Ente enggak usah repot-repot pemburu hantu. Di dalam tubuh ente sendiri ada setan, yang setan itu jaraknya dekat banget. Sebab dia selalu lalu lalang, mondar-mandir seperti aliran darah di dalam tubuh kita. Siapa dia? Setan. Ya gondorwo gak usah ditangkep, kuntilanak gak usah pakai dimasukin botol, gak usah. Nah kentut lo aja, kalau kata ibu ya, kentut lo aja susah, lo tangkep, bisa gak lo tangkep kentut lo sendiri? Gaib dia, gak ada. Kalau kasat mata, paham, yakin harus ada karena itu keimanan, tapi dia metafisik sifatnya. Gak bisa dijamah dengan pancain indra. La haula wala quwata illa billah. Dan namanya Lubayd ibn al-Asam, dia belajar kepada orang yang katanya dapat sihirnya Harut
Marut, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan musaddiqal lima mahu, yang sebenarnya itu kitab yang dilempar adalah kitab yang memang pegangannya membenarkan keadaannya. Dengan adanya Rasul, padahal Rasul menjadi penguat, tapi memang enggak paham dia. Bawaannya udah pengen menampikkan keberadaan Rasul, kerasulan Nabi, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya kita yang menjadi dipilih oleh Allah sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peganglah ini Al-Qur'an kuat-kuat, ya. Dia aja orang-orang Bani Israel pura-pura enggak paham dengan ayat kitab yang diturunkan memang untuk diri deh. Pura-pura enggak paham. Kita khawatir jangan-jangan kita begitu juga dengan Al-Qur'an yang kita baca, yang kita pelajarin, pura-pura enggak tahu. Emang haramnya di situ. Ente sandiwara aja. Drama aja. Enggak boleh kata Al-Qur'an, enggak boleh. Kalau kata Al-Qur'an enggak boleh, ya enggak boleh udah. Dan sifatnya Al-Qur'an enggak kepengen dia nih diimani sebagian kemudian diingkari sebagian, enggak boleh. Apa yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, laksanakan keseluruhannya. Enggak bisa secara parsial. Sepotong-sepotong. Setengah-setengah, enggak bisa. Yang dilarang oleh Al-Qur'an, yang ini gua bisa nih. Kalau yang ini enggak bisa. Enggak bisa, harus semuanya kita menghindar. Aqimish shalah wa atuz zakah. Kalau untuk perkara sholat, gua bisa tunain 5 waktu sehari semalam gua bisa. Tapi untuk bayar zakat, sayang ah gue. Untuk beli embe, jangan ah, 3 juta lumayan. Buat apa? Buat nambah-nambahin banda di rumah. Jangan. Kita udah enggak kebagian berangkat hajinya, enggak ngeluarin uang sampai 59 jutanya. Masa iya? Untuk hanya sekedar 3 juta beli embe, enggak mau juga kita. Duyufur Rahman, orang yang berangkat haji sekarang udah bersenandung labbaik Allahumma labbaik. Duit keluar, perasaan kekuras, keluarga ditinggalin, banda juga dia titipin, kerjaan didisposisikan kepada orang terpercayanya. Betul? Betul. Dia berani tuh menjawab panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang karena kau undang. Ya Allah, aku tampil karena engkau panggil. Hebat enggak mereka? Ya udah, kita ada job di Indonesia yang belum berkesempatan berangkat haji ke ke tanah suci Mekah dan juga Madinah. Dengan cara apa? Sisihin uang, duit 3 juta buat beli embe, buat kita kurban. Insya 9 Zulhijjahnya puasa sunnah Arafah. Yang lain pada panas-panasan nanti nih, Duyufur Rahman, dia wukuf berpusat di padang Arafah. Nah, kita di Indonesia puasa sunnah. Ya enggak? Kalau 29 Juni sesuai agenda almanak kita itu 10 Zulhijjah Idul Adha, ya 29 Juni berarti 9 Zulhijjahnya 28. Hari apa itu saya juga kurang tahu. Rebo, bunerin berarti, tandain puasa Arafah, jangan lupa, don't miss it. Bahkan sebagiannya sebelumnya ada yang berpuasa juga tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjahnya. Ya, silakan deh tuh. Mau yang terusan juga silakan juga. Seninnya puasa Senin. Iya enggak? Selasanya tadi apa? Tarwiyah. Iya, Rebonya Arafah. Kemisnya nyate kita. Insya Allah, puasa dulu nyate tapi bagian paha belakang yang kita kasih kurban kita ke masjid. Ya, yang kita titipin kepada tempat-tempat yang menyediakan pemotongan, penyerahan, pemotongan dan pendistribusian. Kan kita biasanya bagian tuh dapat tuh kambing paha belakang. Asik kan begitu kata panitia kan? Nah, kita yang di sini ya kurban. Jadi begitu ada jobnya Ustaz. Iya, ada jobnya. Niatin deh biar yang 3 juta kita keluarin, mudah-mudahan tahun depan kita berangkat. Amin dong. Tiba ngamin aja lo malas banget. Amin. Insya emang bisa orang awalnya dari berkurban kemudian akhirnya berangkat haji, bisa. Ingat enggak 2016? Informasi di daerah kita nih Tebet. Masjid Raya Al-Ittihad. Pernah viral ini berita. Tukang pemulung yang dia hasil pulungannya setiap hari nabung
Begitu Idul Adha, dia ke Masjid Raya Al-Ittihad bawa kambing, kambing yang dia beli hasil daripada pulungannya. Tukang pemulung, Pak. Ada di sini tukang pemulung? Enggak ada. Seharusnya kita bisa, harus lebih daripada dia nabung untuk bisa kurban. Dia teng-teng sendiri hewan kurbannya berupa kambing, dia taruh. Pak panitia, ini saya titip kurban. Panitianya tahu jelas orang dia yang suka keliling-keliling di tempat tong-tong sampah warga-warga sekitar. Tebet kan rumahnya gede-gede banget. Tahu, ibu? Iya. Ibu berkurban? Iya, hebat. Di saat orang nunggunya karcis, nunggunya kupon buat ditukar, dapat daging yang cuma setengah kilo, sekilo doang. Tapi dia nunggu bertahun-tahun, nabung, nyelengin dari hasil pulungannya, kebeli akhirnya. Apa? Hewan kurban berupa kambing. Keangkat sama media. Seorang tukang pemulung menyerahkan hewan kambingnya dari hasil kegiatannya sebagai pemulung. Itu berita sampai ke siapa? Menteri Agama zamannya Pak SBY tempo lalu 2015-2016. Pak, Pak, walhasil apa? Dipanggil tuh tukang pemulung sama siapa? Menteri Agama. Tahun itu dia beli kambing, tahun besoknya diberikan tiket untuk berangkat haji. Hajinya haji yang istimewa. Cuma 3 juta, makanya niatin buat besok hewan kurban kita potong. Ya, yeah, ini tahun ya Allah, saya kurban aja deh. Mudah-mudahan besok engkau panggil ke haji ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nilai filosofinya tinggi, bukan hanya sekedar sejarah Ibrahim dan Ismail dan lain-lainnya aja, bukan. Bukan soal itu. Tapi soal apa? Ketika kita menyerahkan hewan kurban kita, kemudian disembelih oleh si jagal, disebut namanya kita. Kemudian apa? Niatkan, filosofinya tinggi itu. Aku menyembelih bukan hanya hewan kurbanku si embek nih, si domba nih. Tapi yang aku sembelih juga apa? Rasa kikir yang masih bersarang di batinku. Sifat jelek, penyakit batin yang bernama pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Jadi dermawan kita akhirnya. Niatin, filosofi tertinggi. Orang yang berkurban ketika disembelih hewan kurbannya, sembelihnya bukan hanya sekedar nadi venanya itu hewan kurban, tapi juga yang disembelih adalah apa? Sifat hewani yang suka kadang muncul di sikap kita. Kayak embek kesenggol dikit bijinya, langsung dia berbalik badan nyeruduk orang yang nyentuh bijinya dia. Ya enggak? Hewan tuh kesulut sedikit emosi manusia, main gampar aja. La haula wala quwata. Masih banyak kadang-kadang sifat hewan kita dalam tubuh dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan berkurban Allah Subhanahu wa taala ya kikis habis sifat kikir dan sifat hewani kita. La haula wala quwata. Kita berdoa kepada Allah, bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan semua hajat kita baik jangka panjang, jangka pendek, apa yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menyampaikan kepada kita apa yang kita harapkan dan cita-cita kita, asa tertinggi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga kita sehat. Bacakan suratul Fatihah untuk anak saya Zalfa Ufaira binti Muhammad ibn Haki Tamam yang baru dari kemarin malam sesek dadanya. Emang ada asmanya juga rumahnya dia. Doain mudah-mudahan Allah sehatkan badannya ya. Tunjuk tangan yang belum berangkat haji. Tunjuk tangan yang belum berangkat haji. Tibang tunjuk tangan aja lo masih ogah malas-malasan. Gimana ntar dipanggil sama Allah benerannya? Ayo tunjuk tangan. Kita mau doa bareng-bareng di tempat yang baik, insya Allah di bangunan yang baik, dalam waktu yang baik, peralihan maghrib ke isya, dan doa kita juga doa yang baik, yang kita alamatkan kita mohon kepada Tuhan yang maha baik, insya Allah pencapaiannya juga segera dan baik. Amin. Yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak jumpai kita bersama Israel lebih dulu, sebelum kita menunaikan dan merampungkan rukun Islam kita yang kelima, berangkat haji. Sebelum mati kita diberangkatin haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nastaudiuka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilayh. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ila hajji baitikal haram. Waliziyara rasulikal kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'am ba'da 'am. Barang-barang baca rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله ها إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما وارزقنا تلاوته آناء الليل فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk almarhum almaghfurlah Kiai Haji Zainal Abidin Ibn Kiai Haji Abdurrahman Tua, yang beliau adalah guru tetap di Masjid Jami Al-Atiq. Kisaran tahun berapa itu Pak Iyas, Pak Fahmi? Kisaran tahun berapa? 90-an 90-an sampai 2000-an kali ya. 90-an sampai 2000-an. Beliau adalah aba atau ayahanda dari Al Ustadz Hafil, ya, yang biasa mengajar di setiap hari Minggu malam Senin dulu Ustadz Hafiz, ya, ya, Minggu malam Senin. Nah, beliau kemarin meninggal dunia di hari Sabtu pukul berapa enggak paham, asar ya, menghembuskan nafas terakhir di usia 81 tahun, begitu keterangan dari Ustadz Zaki, anak beliau. Kita doakan dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amal ibadahnya, nilai langkah dakwahnya selama di dunia Allah lipat gandakan dengan pahala yang begitu besar. Kekhilafannya selaku manusia, kita doakan mudah-mudahan Allah memaafkan dan memakmuluminya. Keluarga yang ditinggalkan Allah berikan sabar dan tabah. Dan Allah munculkan kembali banyak anak cucu keturunannya yang juga menjadi seorang da'i, seorang ulama, seorang yang menguasai ilmunya Allah dan menguasai ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niat demikian, dan juga mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah seperti para ulama-ulama yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Tadi niatnya mau bacain juga surah Al-Fatihah untuk keselamatan yang pada ziarah. Enggak tahunya udah pulang tadi kelihatan bisnya itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada program ziarah lagi yang dibuat diprakarsai oleh Majelis Khatmul Quran 6666 pimpinan Ustaz Andika Irhami. Ada uangnya, mudah-mudahan kita ngikut ya, Bu. Ramein.
hal-hal yang baik di kampung kita, insya Allah bisa kita rame, biar kita jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.